Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya diminta untuk mewakili juri-juri lomba film pendek. Jadi langsung saja, sebelumnya di sini peserta untuk film pendek di mana saja ya? Ada, sudah hadir semuanya. Oke. Baiklah. Akan saya bacakan surat keputusan juara lomba festival film pendek Festival Fabisa 2021 pada hari Selasa tanggal 28 bulan September tahun 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Skop Raga Dinas. Oke, dan setelah menimbang, menilai dan seterusnya, juri satu yang terdiri dari Siswanto, juri dua Mira Habibah, juri tiga Ahmad Septian, dan pemenangnya adalah juara tiga dengan jumlah nilai 701 dimenangkan oleh Bukangan Ludo SMA Negeri 1 Cibatu. Oleh penjualnya silakan langsung ke depan ya. Untuk juara kedua dengan jumlah nilai 716 dimenangkan oleh SMA Negeri 1 Wanesa. Ya, silakan perwakilannya ke depan. Ini luar biasa ya, para sinias muda Purwakarta. Dan ini yang paling ditunggu, juara satu film pendek Festival Kabisa 2021 dengan jumlah nilai 728 dimenangkan oleh siapa? SMA Negeri 1 ke depan, dan kepada dewan juri disilakan untuk memberikan silakan. Saya menerima terima kasih Anda. Ya, terima kasih. Selamat kepada seluruh pemenang.
Ali Rajafi dari SMA Islam Lanjuati ini dengan perolehan nilai 1225 dimenangkan oleh Muhammad Rizki Maulana dari SMK Negeri 1 Purwakarta. Kepada Ketua Umum Forma, Ketua Umum FPSH, dan Ketua Pelaksana Kultur Art Festival di Selamat untuk membagikan hadiah dan piagam. Ketua Pelaksana yang diwakilkan oleh Kang Kemal Syahid. Juara 1 fotografi dengan nilai 615 dimenangkan oleh Mirza Ali Zainal Abidin dari SMA Islam Negeri 1 Purwakarta. Kepada Kang Isan, Kang Rihandi, dan Kang Ari Tonjaya dimohon untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh,